Loh iya, karena itu setelah itu dipelajari kan sama mereka, orang-orang berpendidikan kan, akhirnya jadi teori itu. Setelah adanya itu, apa istilahnya, gerakan dulu, aksi dulu baru ada kesimpulan. Di sini ada artistik, artistik ini mau kesimpulan ini, artistik ini, ini, gitu kan Pak. Setelah ada aksi dulu Pak. Nah, itu dibalik lagi. Gurungan aksi, terus dari wacana teori-teori tentang artistik emang, terus di visual no. Oh iki kudu ana keseimbangane. Iki kok kudu ana keanekaan. Kudu empatis. Dadine malah elek. Nah, karena tidak dari hati tapi nang pikiran to. Teori-teorinya. Ini antara otak dengan antara otak dengan hati itu memang berpengaruh saling. Saling mempengaruhi. Lini. Ya. Lini lah sebutan manusia ajaib lah Avandi. Tapi mlebu iki kok gak mlebu. Kayak iso tes IPB mlebu. Ya kenapa? Karena itu. Karena ajaib. Gak, karena terkontaminasi dengan isu-isu. Iya. Tapi asline yo ya biasa Pak iso. Gak kuat iki. Gambar imajinatif. Nang kene yo. Imajinatif punya anak. Putus itu Wijaya. Joni. Joni. Joni PSLI. PKS. Ojo diposting. Langsung di sini. Diposting wae. Langsung diposting sesuk wae. Lah di posting galang masa deh. Rame enggak ya masa. Nanti tak kasih judul nanti siap dibully. Korok enggak buka sekali. Garis ekspresi apa sudut pandang Pak Guru? Garis ekspresi perlu ada nang ngene hasil karya lukisan. Garis ekspresi karo cepet itu. Garis paling cepet itu ekspresi. Garis lek lambat ekonomi jenenge. Iya, ekspresi. Ono beda Pak tiket. Ini belum sih punya anu link. Hari Keswanto. Tak punya. Surabaya kene. Lah saiki nu kono lho nu Sulawesi Tenggara. Kamar abstrak. Abstrak kok apa iku? Gak ada gregetnya gitu. Padahal ruwet kan. Saiki sini. Kenapa? Dilur. Kalau ekspresinya kalau dilur. Iya. Kayak dekoratif. Padahal ruwet gambarnya. Kalau kemarin lo Jokowi-nya Ernawo ini dilus. Jokowi-nya Ernawo dilus, tapi asik. Pencapaiannya bagus. Something like that. Ernawo, Pak Riamun. Gambar dia asik. Nah kemarin itu loh, aku cuma sekedar komen ke kawan YouTuber juga yang upload apa lukisan di videokan gitu. Berikut tak komen, balik komen. Dulu karo bupati bareng-bareng. Kok pengen aku rek melo po aku dijak ngono. Lho iku video iku. Kok pengen melo koyo ngono lho. Bupatine kene gak koyo ngono jare. Ini cuma tindakan gak di posting emang gak. Aku lho rek. Jangan pusing-pusing Pak Joko. Ini ngalah-ngalah statementnya. Ekspresi kasar dan halus ini ya penceritaan iso memberi kontribusi greget nang ngene hasil visual lukisan. Ya lukisan dielus sampe diceplok di wong yo ceplok dicet yo grogi we. Sanjane grogi. Jawabane wis ora kabeh. Wis ora kabeh iku masih kembali ke masalah teknis, iku perjalanan pelukisnya. Jawabane Rahmat pun ero iku. Nek masalah. Apa mungkin kayak perjalanan tahun baru. Perjalanan Pak ini. Pak Rahmat kok kebelak gak wani. Ya karena dia sudah menentukan pilihannya aku halus. Nah, karena dari perjalanan itu kan. Dari tanya
Pak Gono. Pak Gono. Pak Gono berani ngelukis abstrak? Wis ana lho, wis ana lho. Enggak tape wani. Karyane. Enggak tape wani kan. Kan ada alasan. Kenapa enggak tape wani? Melukis abstrak. Aku lah jebul. Pak gundul apik. Aman kan. Oh. Sing natural sing. Tapi enggak ono, ayo. Kita bertahun-tahun melukis bareng-bareng. Mana lukisan lukisan abstrak Pak Gono enggak ada. Ada di rumah ada. Pak Gono berhenti, enggak wani. Kan enggak wani kan? Takut jadi sampah. Kene maneh iki. Berarti gorong kene. Apa? Lukisan ekspresif kok api. Berarti kan belum mengena artinya. Lo api lukisannya Alpi. Enak lo. Iya. Padahal hidup Anda sudah ekspresif. Karyanya. Kan kapan ini bayaran. Pikir lo gak payu aja, mulai payu. Warna biru, warna biru. Iku, aku menjawab iku gini. Pada saat aku menggambar, warna sing keluar waktu itu ya iku. Itu tidak mewakili apa, itu mewakili sing ono di hatiku waktu iku. Bisa jadi warna sing gono ono Van Gogh warnane, warna apa Leonardo da sampai itu Picasso warna biru gono juga. Iku ya waktu itu. Atau mungkin chatnya waktu itu yang ada cuma itu. Apapun itu, saya punya itu pokoknya punya beberapa pada chat. Akhirnya sepakat jatuh pada bukan waktu. Bukan karena kehabisan chat. Enggak masalah. Pokoknya waktu biru itu dia sepakat. Dengan warna itu sepakat. Gitu. Terus mari ngono. Iki mix media iki. Mix ya. Ono tak semprot sampai chat sepet bareng. Jadi ono tulisan-tulisan itu karena bentuk kekaguman. Nah proses kreatif saya waktu itu kan. Wah ini asik jadi angka 5. Jadi angka-angka dan huruf-huruf. Nah huruf itu ada waktu aku mari garap letter. Sisa garap letter tak tempel-tempel no. Nah eksperimen tak semprot. Ambil chat apa? Chat iku agak chat mobil iku ya. Orang melewati pohon ini gak mandek iku wong gendeng. Gendeng. Eh, sing ora kecek kon kan motor. Eh, dulu nang iku lebih. Oh, ya, karo Pak Sulisa di presiden New York. Ini sarjana penyelamatan. Sama, sarjana juga Pak Gono. Harapan baru. Sarjana kurang setahun. Dengan pikirannya besar, itu lalu big thing. Lihat di susun ada big thing. Satu pemikiran yang besar, itu harapan baru dan kita berikutnya. Jadi warna biru apa terserah, pengamat menafsirkannya terserah. Si pelakunya berhak untuk memberi warna biru. Karena daripada tidak terwujud visual atau karya Jokowi, lebih tidak baik mana. Lebih baik ada karya apapun itu, yang penting itu disadari dan bersedia bagaimana perkembangan komentar apresiasi tadi orang banyak. Jadi itu apa setiap lukisannya itu penuh dengan eksperimen sebenarnya. Eksperimen tarian dari eksperimen yai memakai alat apa sih dicoba gawe terus kemudian menjadi satu wujud karya dan kemudian jadi kejadian dan sing aku seneng karena
aku pun tidak tahu jadinya ya opo. Akhirnya jadi iki ungu, jadinya ini ternyata asik. Tapi ini itu tidak terkonsep sebelumnya. Prosesnya apa prosesnya? Itu di apa di didorong itu soal. Salah itu jadi ini. Apa didorong oleh apa ya? Oleh semangat personalnya di dalam catatan apa profesi atau minat itu dia sebagai pekerja pelukis, jadi dia sah dan berhak untuk dia bilang apa jalan keluar itu apa mas? Solutif. Jadi jalan keluar itu menjadi bagian yang dia perlu andil dan berperan. Nah itu yang kuat di dalam diri Mas Yusa. Itu ditambahi pula dia mengenyam akademik tentang kaidah-kaidah seni rupa. Dan kembali lagi sing sangat fakta ya, misalnya kalau Pak Ema begitu menyentuh ini secara keterpanggilan fakta ya, sudah 51 entah berapa tahun ini sudah sah awak dewe mempunyai tindakan penafsiran keputusan karena ini perjalanan proses yang benar-benar menjadi kebulatan pilihan ini sangat kebulatan pilihan. Nah, terus ini Mas Yusa juga begitu, aku sudah sekian mengarungi proses, terus sedangkan bekal-bekal secara teori aku pun ya diberi kemurahan sama Tuhan, aku mengenyap itu, prosesnya sudah sekian, gimana sih saya itu terus datang untuk berperan, niatin sun saya itu berkontribusi. Kok di sini ada tanggapan-tanggapan aneh. Nah ini yang saya semakin asing tidak mengerti, oleh sebab itu saya cuek dan saya tinggalkan. Saya membuat satu pernyataan sikat dalam proses saya, itu bisa saya pertanggungjawabkan. Yaitu saya sudah terbekali secara dasar-dasar kaidah akademik. Terproses saya sudah sekian. Itulah bekal yang saya pegang untuk pertanggungjawaban siapa yang datang bertanya kepada gimana apa karya saya begini. Dengan kebulatan itulah Mas Yusa menemukan dia itu dapur ke kerajinannya, kesergapannya dari kebiasaan-kebiasaan itu terus dibuat motivasi atau pendorong untuk dia mewujudkan karya-karya yang bisa menampung pikiran maupun cita-citanya itulah maksudnya. Jadi terjadi karya sedemikian banyak karena dianggap itu proses yang spesifik yang sebenarnya belum dilalui. Look.
dan aku akan semakin tak peduli. Aku mau hidup seribu tahun lagi. Itu kan asik, itu bagian dari fitrah manusia. Kita itu ngelukis-ngelukis, boleh idealis. Yang penting hidup realistis. Hidup realistis itu apa? Ya, yang bisa kita kerjakan apa? Sekarang Pak, bukan siapa? Pak, apa-apa, jauh-jauh kemarin. Sekarang perokok. Berat ya, tapi tidak mau. Sekarang perokok. Ini siapa ini? Ini. Saya perokok, Pak. Perokok aktif ya? Topi ini, bukan? Woi, hati-hati. Ini termasuk tumpeng ya. Tumpeng. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sobi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadah Allah. Pada kawan-kawan, terima kasih kehadirannya. Silakan dinikmati. Asik, Pak. Ini lagi pada makan di studionya Yusa Effendi. Ini orang-orang keren di Jogerto nih. Wuhui. Asik. Paling pas nego itu. Enggak mau kan. Mas Bro. Ini habis maam ya. Kita habis makan di syukuran nih. Open studionya Yusa Effendi. Ini tanggal 21 Januari 2022. Ya. Tapi besok Minggu ya tanggal 22. Undang Iwan Fales 22. YouTuber gajiannya diundur tanggal 23. Wis mari iki ya, wis pengunjungi sapa ae wis. Ayo Mbak Mat. Sampun kok aku acara Mas Jarno. Perempuan di sarang penyamun. Tapi Sri Koyo lebih hebat dari Sri Minggal. Lebih manis, lebih lucu dari Sri Mulat. Loh, di atas Sri Mulat ada Lionel Messi. Di atas anonimis ada lagi PSSI. Aduh, kiper.
Iki kok gak ono priyo ya? Iya janji kok kan ya. Kadi anu ta? Nek kang priyo rokok udah karep bote. Saya tuh tahu dari Mas Hamsul ini ada open air gitu. Terus aku cuek-cuek kayak ini ada nali langsung ke ini. Ono event mesti mrene langsung ke Madura iki. Open studio. Iya. Kang priyo rokok udah karep bote ya.